Sama Danom Dampit, ya. Yaitu penghasil kopi terbaik ya? Iya, wis terbaik di Indonesia lah. Ya. Penghasil kopi terbaik di Indonesia ya. Tapi ini masih proses untuk menuju new normal ya. Nanti kalau memang sudah benar-benar buka, teman-teman akan saya info. Ini luar biasa ya, bisa ngopi langsung. Nah, ini tempatnya di sini. Nah, ini dia ya. Eko Wisata Kebun Kopi sama Danom Dampit. Guys. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke arah Banyu Anjlok, pasti melewati ini. Di sini ya. Ini jalannya seperti ini. Nah, di sini guys. Ini ada juga langsung tempat sangrainya. Ini kopinya guys. Ini kopi. Nah ini. Dari petik. Misalnya ini sudah dijemur. Ini dijemur langsung diproses pak ya. Oh, ya. Guys. Terus gak kalah kalau kopi bak. Serius, enak kopi. Nah ini saya di sini. Nah ini guys. Nah ini tempat kopinya sih. Tak syuting no ya. Ben sampai ngerti. Kapo kok masih syuting mas Jo? Iya. Ayo lo guys. Tuh, ini loh tempatnya. Wah, luar biasa ya. Sangrai Kopi. Nah, ini adalah salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Tempatnya di Ahmad Danom. Nah, ini seperti ini. Nah, saya tanya-tanya langsung sama ahlinya. Loh, guys, jenis-jenis kopi. Nah, di sini nggak apa-apa. Nah, guys. Kita akan tanya-tanya mengenai jenis-jenis kopi. Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, tapi ini kopi. Nah, ini kita akan langsung dengan ahlinya. Dengan nama siapa, Pak? Mandur. Pak? Mandur. Pak Nur. Pak Nur ini ahli kopi ya, setiap hari bikin kopi. Nah, saya akan tanya lagi, kira-kira ada berapa macam jenis kopi? Ada 4 varian. Nah, apa aja itu, Pak? Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Komplit dong ini. Gila, Starbucks ngerti belum jodoh gini. Pak, saya mau tahu, ada katanya ada kopi yang paling top. Jempol saya kena potongnya sakit. Kopi yang paling top itu mereknya atau namanya apa, Pak? Saya permainan di kopi Wen. Kopi Wen. Kopi Wen. Itu sampai berapa per kilonya, Pak? Saya kemarin 250. 250 lu, tapi laris manis ya, Pak ya? Laris manis. Lu wes laris manis sampai kehabisan. Jadi kalau Anda yang ahli kopi yang biasa enggak ngopi salah paham. Anda wajib ke sini ya bersama Pak Nur di Wisata Eko Kopi. Eko Wisata Kebun Kopi. Ahmad Danom Selatan, Dampit, Malang. Pejuang kopi Dampit. Oh, pejuang kopi Dampit lagi loh, pejuang kopi Dampit, gitu ya. Oh, ini adalah pejuang kopi Dampit. Oke, okay. Wes, ini ada wisatanya, tetapi belum dibuka ya. Nanti kalau dibuka, Anda bisa datang ke sini ya. Bisa info di channel saya dan juga menikmati kopinya langsung. Kayak gitu ya, Pak Nur ya. Oke siap. Wes, suan ya Mas Nur, aku tak mikir sih. Kopi wis ben gak salah paham. Jelas tak coba kopi ini yo. Tak bedano kalau kopi sing sak gelas 1000. Wes, yo kopi ini ya. Ben aja. Aku pernah minum di Jakarta itu 92.000. Tapi di sini enggak sampai segitu, wes. Yes. Pokoknya made Indonesia itu sangat-sangat terjaga kualitasnya. Tapi harus tahu ahlinya supaya kita bisa meramunya dengan cepat. Koy aku kan mau kakek ngomong. Wes yo. Wes rene opo kae? Santai ini. Wes guys, ini bersyukur sekali ketemu sama teman-teman dari kelompok tani harapan Ahmad Danom. Luar biasa sekali. Wes aku tak minggat ae. Nang kene aku ngetekno kopi terus. Wes aku tak minggat sih. Mas, aku minggat sih, Mas. Oke, sampai jumpa. Pak, minggat sih, Pak ya. Wes. Dadah, assalamualaikum. Wes minggat es keren. Pak, matur suwun ya, Pak ya. Tuh. Oh, pergi, Pak. Monggo. Aku bayar ini. Kopi terenak. Lho, wes, iki kopi, guys. Kopi terenak dibayar berapa ya, Mas? Waduh, wes tak dungano laris manis ya, Mas. Namanya saleh. Saleh ya, alhamdulillah sih namanya. Anak yang saleh mendoakan orang tua. Wes, om sono, enak rek. Wah, kopi sampai isuk. Wes, keren-keren.